semua, perkenalkan nama saya Dewi, saya berasal dari Padang dan saya sekarang bekerja di Jepang sebagai video editor di salah satu klinik kecantikan di Jepang. Baru tinggal di sini 7,5 tahun. Saya pertama kali datang ke Jepang pas umur 19 tahun. Ya ampun, gue udah tua banget ya. Jadi awalnya itu saya sekolah bahasa Jepang biaya sendiri. Dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan di sekolah kejuruan Senbongakko, bidang sound engineering. Di channel ini saya berencana membuat video tentang hal-hal yang saya temukan menarik di selama saya tinggal di sini, dan video tentang budaya dan pemikiran kebiasaan orang Jepang yang saya temukan pantas buat ditiru oleh orang Indonesia. Also, tentang berhubung saya kerja di bidang kecantikan, saya juga berencana membuat video tentang tips-tips cara perawatan wajah yang benar. Meskipun gak pantas banget, berhubung saya gagal merawat kulit wajah saya, jadi saya sangat kuyashi. Kuyashi itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya kuyashi banget deh gitu. Jadi saya gak pengen ada yang sama kayak saya gitu, jangan kejadian yang sama kayak saya. Nanti saya bakal cerita di video lain tentang kondisi kulit saya sekarang. Sekian video perkenalan dari saya. Subscribe ya. Minasan konnichiwa. Watashi no namae wa Dewi to moushimasu. まあ短くするとですね、私はあのとあるすごいあの大きい大手美容外科であの勤めていて動画を作っています。日本はもう8年目なんですけど、社会人は5年目になります。あのこのチャンネルではですね、そういう、まあ、インドネシア語と日本語で発信しようかなと思ってるんですけど、あのまあ、なかなかちょっと多分難しいので最初はあの、まあ、とりあえずなんかそういう日本に住んでいてなんか面白いなと思ったこととか、あと何て言うんですか、そういう文化とか考え方の違いとか、それも紹介していきたいなと思います。あとはインドネシア語の講座とかもやって作っていこうかなと思います。ちょっと教えるのが下手 なので、なんかあのあんまりね、ちょっとうまくできるかどうかちょっと保証できないんですけど、あの頑張ります。あのぜひ私の動画に期待しててください。チャンネル登録よろしくお願いします。